Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang kat luar sana? Hari ni kita nak review. Nak review satu produk tempatan daripada Lulustar. Apa tu Lulustar tu? Just scented candle lah. Buatan tempatan yang paling penting, saya dapat kotaknya. Dan hari ni, terima kasih kepada Lulustar. Kalau kita tengok kotak dekat dalam dia ada apa? Tu dia. Kotak dan juga colour purple. Colour purple ni melambangkan Vogue tau. Tapi saya nak beritahu kepada anda semua, kalau korang nak bagi hadiah pada yang tersayang ke, nak bagi pada ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, sangatlah sesuai kerana packaging dia, perfect. Tapi yang paling best sekali, bau dia buka-buka kotak. Dah wangi. Okay, before that, jom kita tengok apa yang ada kat kotak dia. Dia beritahu kat sini, dia berat dia adalah 120 gram. Dan yang paling penting, lilinnya macam mana kat dalam. Jom kita tengok lilinnya. Tada! Inilah lilin dia. Packaging dia dalam tin. Mudah dibawa, senang digunakan. Yang paling menarik, walaupun 120 gram, dia boleh bertahan selama 40 jam pembakaran. Menarik kan? Dan hari ni, saya dapat Honolulu Tropical Beach. Jom kita bau. Tak payah bau dekat-dekat. Ya Allah, wanginya. Okey, yang paling penting juga kita teka bau apa. Okey, dalam ni, first yang saya bau lychee. And saya rasa prominent yang paling kuat, dia bau sweet, bau rose. Okey, saya dah cuba guna benar, saya tak bakar sebab saya suka pakai warmer. Sebab warmer tu saya sayang lilin saya. Tu tips dia eh. Wangi ya. Betul tak kita? Jom kita tengok. Okey, betul. Dalam dia ada lychee, green. Lepas tu middle notes dia ada rose and guava and strawberry sweet. Betul. Jadi, saya nak beritahu kepada anda semua, kalau kita stres ke, kita penat bekerja ke, balik rumah, korang memang kena pasang lilin candle, scented candle macam ni. Sebab dia mampu membantu anda dan mengeluarkan hormon yang akan bagi korang rasa happy lah. Okey, jadi, kalau korang nak bagi ke pada siapa-siapa ke, untuk diri sendiri ke, kalau korang nak apa-apa pun lah, korang boleh dapatkan pada lulustar.com, okey? Jom, kita pakai benda ni. Bye!